Halo guys, ini Pinky Bunny. Hari ini aku mau unboxing paket spesial. Ini tuh isinya stationery yang aku cuman beli dengan harga Rp24.000 aja. Penasaran gak sih kira-kira Rp24.000 itu dapat apa? Nah, sebenarnya harga aslinya itu Rp43.000. Tapi karena aku check out-nya waktu live dan aku punya voucher di Shopee, akhirnya aku cuman dapat harga Rp24.000. Langsung aja kita ke barangnya. Yang pertama ada DIY kitchen set. Nah, dia itu harga aslinya sekitar Rp12.000. Isinya itu ada macam-macam. Jadi ini tuh perlengkapan untuk bikin gantungan kunci. Yang pertama ada pinset, ada scraper, terus ada 5 akrilik untuk bahan dasar kitchennya. Bentuknya juga macam-macam. Ada tetesan air, hati, heksagonal, persegi, dan persegi panjang. Ada 5 rantai dan ada 10 lembar stiker. Ini tuh stiker nya lucu banget. Jadi dia itu ukurannya kecil, sekitar 6x6 cm. Dia ada aksen hologramnya, udah dikiskat, dan dia itu waterproof. Barang yang kedua, aku beli satu set binder. Dia itu harga aslinya Rp31.500. Jadi aku tuh bisa dapat harga murah banget. Semua barang ini cuma Rp24.000 karena aku tuh manfaatin Shopee Live. Waktu tokonya itu lagi siaran langsung, kita itu bakalan dapat voucher diskon 50% hingga Rp25.000. Seneng banget kan, udah nemu toko murah, dapat voucher dan gratis ongkir. Sekarang kita kembali ke barangnya. Ini tuh satu set kita bakalan dapat satu binder PVC ukuran A6. Terus kita juga bakalan dapat cover depan belakang dengan motif yang sama sesuai variasi yang kita pilih. Satu gantungan kunci akrilik, ini tuh pecah tapi aku belum sadar waktu ini. Dan kita bakalan dapat satu set loose leaf. Ini tuh isinya ada banyak banget, ada 2 motif, ada yang garis-garis sama kotak-kotak. Isinya ada sekitar 80 lembar, jadi satu motif itu ada 40 lembar. Kertasnya itu super tebel. Jadi ini tuh bagus banget kualitasnya. Langsung aja sekarang kita coba set up binder ini. Jadi waktu pertama kali datang, ini tuh kayak ada beberapa kotoran bekas ringnya gitu. Tapi untungnya ini tuh gampang banget dibersihin pakai tisu basah. Yang penting setelah itu jangan lupa dikeringin pakai tisu kering. Yang aku suka banget sama set binder ini, isinya itu udah super lengkap. Meskipun gak didiskon jadi Rp24.000, harga Rp31.000 aja ini tuh murah banget gak sih? Isinya udah banyak banget. Dan kalian bisa pakai loose leaf-nya setengah dulu atau langsung semuanya. Cuman sayangnya aku tuh gantungannya pecah di waktu pengiriman. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya kalian beli kan gak akan rusak. Ini aku bakalan tunjukin detailnya. Sedih banget. Ini tuh nggak bisa dipasang, tapi untungnya aku juga beli DIY kitchen set tadi, jadi aku tetap bisa bikin gantungan buat binder baruku. Nah, karena pilihan akriliknya itu ada banyak, jadi aku mau coba bikin 2 gantungan gitu dalam satu rantai. Aku bakalan pakai yang persegi dan yang hati. Sebelumnya, jangan lupa lepasin dulu plastik pelindungnya, karena ini kan akrilik, jadi dia itu sebenarnya warnanya bening. Kalau udah, kita bisa langsung pasang-pasang aja stikernya. Ini tuh aku pilihnya yang variasi warna biru, karena binder aku tuh juga warna biru. Nah, ini hasil gantunganku yang udah aku hias pakai stiker. Aku suka banget karena hasilnya itu lucu, dia itu ada hologramnya. Terus untuk rantainya aku pilih yang warna putih biar dia itu nggak melulu warna biru. Dan beginilah kalau udah dipasang, langsung aja aku pasang ke binder baru aku. Nah, di sini aku merasa kayak kurang rame aja karena kan gantungannya itu ada hologramnya. Sedangkan untuk covernya itu polosan. Jadi aku mau tambahin stiker hologram biar dia itu lebih matching.
Nah, ini hasilnya setelah aku tambahin stiker di bagian covernya, jauh lebih cantik karena lebih senada. Sekarang aku mau bikin jurnal pertama aku di binder ini, masih pakai stiker yang sama. Jadi, akhir-akhir ini aku tuh memang lagi hunting stationery yang murah-murah yang bisa aku share ke kalian, para pelajar. Aku mau tunjukin ke kalian kalau bikin catatan yang bagus, yang estetik, itu nggak harus keluar uang banyak. Kalian bisa manfaatin voucher-voucher atau promo-promo yang ada seperti di Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dimanapun yang intinya itu kita bisa dapat harga murah. Aku bakalan coba lebih sering untuk bikin video haul untuk kalian, jadi mulai dari stationery yang unik, yang murah, yang bagus, aku bakalan share semua ke kalian. Jadi pastikan untuk pantengin sosial media aku gak cuma di YouTube, tapi juga di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Satu lagi pesan dari aku, kalau misalnya kalian udah beli stationery yang kalian mau, please jangan sampai kalian sayang mau pakai. Karena menurutku bakalan lebih sayang lagi kalau misalnya nggak kalian pakai. Misalnya nih, kalian nggak pede, kalian merasa jurnal kalian itu jelek. Menurutku kalian nggak perlu merasa seperti itu, karena jurnal itu sifatnya personal, jadi setiap orang itu punya style masing-masing. Dan kalau misalnya kalian sering latihan bikin jurnal, lama-lama itu pasti lebih bagus. Selanjutnya, untuk binder baru ini, aku juga mau tambahin beberapa stationery biar lebih mudah aja. Untuk washi tape, ini aku tambahin di kayak plastik mica gitu, yang aku udah lubangin ring sesuai bindernya. Kalian juga bisa pakai kartu bekas untuk taruh washinya. Jadi ini tuh memudahkan kalian kalau misalnya mau pergi-pergi, jadi kayak nggak perlu bawa banyak stationery gitu. Sekalian juga dia itu bisa jadi hiasan yang cakep buat binder. Nah, yang terakhir, aku mau tambahin kayak kantong binder gitu di balik cover buat taruh stiker. Ini tuh aku belinya udah dulu banget. Nanti aku bakalan coba cari linknya dan aku bakalan taruh di deskripsi. Dia ini cocok banget untuk kalian taruh stiker atau perintilan-perintilan kecil yang lain. Ukurannya itu juga ada macam-macam, ada yang 2P, 1P, 3P, dan sebagainya. Jadi beginilah hasil akhir aku menghias binderku kali ini. Aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Kalian request aja mau diracunin stationery apa. Yang terakhir, thank you for watching.